Sapriyadi, mahasiswa dari Aceh Barat. Cuma kebetulan komnyan barosa di kota Changchun. Cuma tengah liburan Wuhan, tapi anjo balik li kota Changchun kena Wuhan kaitu. Gimana Sapriyadi? Kapan habar orangnya? Ya lumayan. Kalau kamu pengen kamu pengen untuk dievakuasi untuk Aceh karena di sana memungkinkan dari krisis makanan dan hanya bisa beraktivitas keluar cuma bisa di kamar. Kamu harapkan untuk dari pemerintah Aceh untuk bisa dievakuasi secepatnya mungkin. Nyo Intan, mahasiswa dari kota Changchun Cit, barusan dengan rombongan Pedro IMN Wuhan jalan-jalan tapi hanya wali kerja jadi stay ba asrama kamu. Jadi Intan kiban habaji get? Alhamdulillah sehat. Tapi cuma sedikit sakit karena flu, mungkin perubahan cuaca yang Changchun dingin, Wuhan lumayan panas. Gak panas sih 8 derajat. Perubahan cuaca buat kondisi badan juga gak fit. Jadi kiban virusnya pun apa get khawatir keluarga di rumah? Khawatir pasti khawatir karena Intan juga dalam keadaan sakit. Jadi orang ketika Intan bisa jadi terinfeksi. Mungkin juga Intan karena kelelahan. Oke, jadi harapan gimana dari pemerintah Aceh? Harapan pemerintah Aceh semua kami coba dipulangkan dengan segala kendala. Karena lama-lama di Wuhan juga gak memungkinkan dengan kondisi makanan, cuaca, apalagi masker. Assalamualaikum, Len Fadil asal Sukun Aceh Utara dari kampus CCNU di Wuhan. Kamu berharap mahasiswa Aceh yang di kota Wuhan, nah 12 roh berharap kepada pemerintah Aceh, khususnya Pak PLT Gubernur Aceh, Pak Noval Riansyah, dan juga berbagai instansi lainnya di Aceh. Kamu berharap, nah aksi cepat ya, apakah bantuan, support, logistik, atau mungkin bila memungkinkan evakuasi kamu balik ke Aceh. Karena sampai saatnya dari pihak pemerintah Indonesia, dari KBRI Beijing, mantong hana na info loh, apakah pajan kamu dievakuasi mungkin dari pemerintah Aceh, nah kebijakan khusus jut nepo kamu nana Aceh di Wuhan, nah merempok ngang keluarga loh kamu. Kasih. Alhamdulillah, mantong god, mantong sehat. Ya semoga yang terbaik lah bagi kami semua yang di sini. Nyajut ditangani dengan serius untuk dipulangkan atau sebagainya. Ataupun bisa memberikan support yang baik untuk kamu. Alhamdulillah. Kamu harap di Allah saja kamu.